kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia. Hormat Senjata! Gerak! Panglima Tentara Nasional Indonesia menghadiri upacara pemberian tanda kehormatan yang dilaksanakan di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Dalam kegiatan ini, Panglima TNI menerima tanda kehormatan Bintang Yuda Dharma Utama dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Bintang Yuda Dharma Utama merupakan tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui surat keputusan Presiden untuk menghormati jasa serta dharma bakti seseorang yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh bangsa dan negara. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia memutuskan menetapkan kesatu menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Yuda Dharma Utama, Bintang Kartika Eka Paksi Utama, Bintang Jala Sena Utama, dan Bintang Swabuana Utama kepada Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, sebagai penghargaan yang berjasa besar dalam bidang pembangunan TNI, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara, dengan hasil yang benar-benar dirasakan manfaatnya, serta Jenderal TNI Andika Perkasa SE, MA/MSC, NRP 31100, Panglima TNI, sebagai penghargaan kepada anggota TNI yang mendharma baktikan diri melebihi dan melampaui panggilan kewajiban dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengembangan. Penganugerahan tanda kehormatan kepada Menteri Pertahanan dan Panglima TNI merupakan penghargaan atas dedikasi dan kerja keras yang telah memberikan banyak perubahan dalam pembangunan berbagai macam aspek di lingkungan TNI.